Yo, halo guys, jumpa lagi dengan gue Mas Ramadan, si gamer mantap. Dan pada kesempatan kali ini gue bakal timing Giga Noto ya teman-teman. Kemarin kan gue udah janji buat nge-timing 1 Giga Noto, dan kali ini gue tepat di bawah Giga Noto yang kemarin ya teman-teman. So, langsung saja. Ini deg-degan banget gue. Oke, jadi gue punya beberapa item-item buat nge-timing itu Gigan. Tapi nggak banyak juga sih, ya lumayan lah. Daripada nggak ada, ini ada triangle-nya ada 100. Terus strength arrow-nya tuh ada 100 lebih lah PO-nya, lumayan. Terus ada beberapa assault rifle yang bisa dipakai buat mengelabui dia. Sebenarnya ini nggak terlalu sakit sih sebenarnya. Kalau jujur aja gue mau ngomong, termasuk apa ya, nggak begitu bagus lah, pokoknya nggak begitu kuat lah, tapi lumayan. Daripada nggak ada, kita coba nge-timing dia. Kan kemarin dia itu, dia di bawah situ, gue bakal coba timing dia, dan semoga aja ini ke timing ya teman-teman. Nice. Oke, kita coba timing dia dulu. Mantap, dia pas setak di situ teman-teman. Jadi kita coba terus tembak dia biar dia pingsan, siapa tahu pingsan ya. Semoga aja tren gua ini cukup buat ngepingsanin dia. Oke, okay, nice. Oke. Okay. Nice banget. Bener-bener. Oke, okay, nice. Nah, kita coba pakai ini panah, karena ini panah juga lumayan sakit cek. Kalau seandainya kena ini dia, agak jauh, lumayan sih. Oh, dia mulai ngamuk. Ini dari tadi udah kena terus dia. Aduh, agak susah ini kalau kayak gini posisinya. Tuh dia tuh. Tuh, nice. Nice. Intinya dia jangan sampai lari guys. Ntar pelan-pelan juga, harus hati-hati juga. Itu dia. Nice. Nah. Aduh, takutnya aja dia lari nanti. Bukan lari sih sebenarnya, dia muternya jauh. Nanti bisa jatuh kalau terlalu jauh juga muternya. Oke. Okay. Dia kemana coba? Ya betul. Ini turun. Oke. Okay. Jadi posisi kita ini lumayan enak teman-teman. Buat nyerang dia juga lumayan ya. Oke, okay, nice. Nice. Oke, okay, terus pokoknya. Nice. Oke, okay, terus pokoknya sampai dia ke timing teman-teman. Intinya begitu. Jangan bilang dia ngebug. Wih, dia terbang. Dia terbang, guys. Waduh, nice banget ini. Kena lagi. Lari lagi. Kena lagi. Ini lumayan susah juga ya. Kalau aku mau bilang, mau jujur. Nice. Nah, ini dia si arrow ini lumayan gede damage-nya. Nih. Nice. Terus pokoknya harus ke timing dia itu, guys. Harus ke timing. Apapun yang terjadi lah pokoknya. Kemana dia? Jauh banget dia, mutarnya jauh. Entah dia muter atau dia lari ketakutan.
karena ngindarin takutnya nanti torpornya semakin lama semakin banyak ya. Ntar. Oke. Okay. Aduh, dia jauh banget guys. Ini dia ndak akan kembali ke sini tuh. Oke, kita ke sana dulu. Kita kembali mengganggu dia lagi. Oh my god, lumayan nge-lag teman-teman. Jadi mohon maaf sekali kalau nge-lag ya teman-teman. Oke. Kita bakal coba dia tembak dia lagi. Karena kita posisi, kita lihat posisi aman apa enggak di sini. Biar nanti kalau ada yang ngeganggu hewan-hewan kecil gitu, kita bisa siap siaga. Oke, nice. Mayan. Ya jatuh dia dong. Oh no. Dia jatuh dong. Loh. Oke, nice. Oke, nice. Naik. Lumayan sakit teman-teman. Kenanya sakit banget. Dia belum ada ngerasakan rasa pingis sakit atau pingsan gitu ya. Wah, ini benar-benar sangat sulit ya. Yang teman-teman bilang itu benar kalau naming dia ini nggak bisa mudah gitu. Gak gampang namingnya, bener-bener ini susah banget sumpah. Dan tadi udah coba dan belum ada hasil yang maksimal ya. Oke, nice. Gak kena. Oke. Terus saya turun, habis saya ini bapak. Ntar, tunggu bentar. Waduh, ini sebenarnya lumayan serem ya. Saya taruh di sini, tiba-tiba jatuh. Nice banget itu. Ntar. Si Karno ya. Kita coba ganggu dia buat supaya dia bisa ngikut kita lagi. Ini posisi gini caranya. Bentar. Tuh. Dia kan pasti ngikutin kita itu. Tuh kan. Kita bawa aja dia naik ke atas. Tuh. Oke, okay. Apa ada yang ngikutin kita? Nice. Dia ngikutin kita bro. Nah ini lumayan ya nih, buat cari posisi lagi buat nembak dia. Oke, waktunya menembak kembali. Di sini berarti. Oke. Coba di sini ya guys. Semoga aja di sini nggak ada bug yang buat saya tiba-tiba terjatuh. Oke, susah.
Kita coba cari posisi lagi. Mohon maaf bos kalau gambar batunya agak kedip-kedip ya, karena dia mau coba ngerender cuma agak sulit dari PC gue sendiri. PC gue pribadi ini lumayan ya. Oke, kita coba kikir lagi tas, kena buntutnya. Nice. Kena kepalanya. Pas. Kasih kena kepalanya. Tak. Kena kepalanya. Dia nge-stuck guys, dia nge-stuck. Lumayan. Dia nge-stuck guys. Oke. Dan sekarang dia nggak nge-stuck lagi. Oh, dan tapi dia masih ke belakang gitu posisinya. No. Oke. 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 Nice. Terus. Kita harus coba nge-timing dia ini guys, harus bisa ke-timing guys. Nice. Lari. Dia ngamuk guys. Dia ngamuk. Ekstrim bapak. Oke. Kembali lagi kita melakukan aksi yang sangat berbahaya teman-teman. Mana dia? Ini dia. Mayan. Nice. Mana dia bapak? Nice. Itu aja. Kenakan terus pokoknya nih. Harus bisa ke timing itu. Fix. Nice. Oke. Nice. Oke. Di mana posisinya dia? Nice. Itu lagi. Nice. Terus aja loh. Bisa berubah posisi. Aduh, biar gue juga gampang gitu nembaknya. Aduh, jangan lari-lari dong. Jangan lari-lari dong. Nice. Terus. Ayo dong. Udah lebih dari 100 ya, Kano habis ya tranknya bro. Jadi lumayan kuat banget. Ntar kita coba biar dapat posisi yang enak buat nembak dia. Tar dia belok. Dia mau belok. Mana dia? Itu dia bentuknya. Nice. Dia mau lari guys. Tar. Aduh, jatuh lagi dia. Mana ya? Bentar.
Layuti dong. Stream banget bapak. Bentar. Aduh, jangan jatuh. Siap, nice. Jangan jatuh bapak. Gue bakal ganggu dia sedikit. Biar dia ngerasa terganggu gitu ya. Oke, nice. Biar dia ngerasa kayak, wah, aku digangguin dari tadi nih. Oke, nice. Ganggu terus. Nice. Jauh lu lari bapak. Nice. Pingsan dia bapak. Ayo. Nice. Oke guys, akhirnya kita berhasil ngepingsanin dia guys, si Giganotto ini. Tempat beberapa kali gue coba nggak bisa-bisa sampai salah satu senjata gue rusak, dan ini yang tersisa yang gue punya tuh tranknya tinggal 9, terus dartnya bener-bener habis, tinggal ini aja simple rifle yang masih ada. Dan bener-bener ini susah banget ngetidurinnya dia. Sekarang kita coba kasih dia, kayaknya dia udah mulai lapar. Apakah langsung ke taming? Kita coba langsung ya. 73%, nice. Langsung ke taming guys. Mantap. Level 3 tapi serasa kayak bukan level 3 guys. Berat sekali nge-tamingnya. Coba kita kasih dia ke low. Oke, nice. Dan gue nggak cuma Gigan. Itu di depan ada ini. Mohon maaf guys kalau grafiknya jadi jelek sejelek ini guys. Nah, itu gua ada nge-taming. Kita tunggu dulu guys. Ntar ambil yang tadi ini narkotik yang tadi, terus kita kasih ke si ini. Nice. Oke, kita kasih dia ini beberapa. Oke, sambil menunggu guys, kita tunggu dia dulu. Dia apa ini? Dia cowok. Oke, nice. Dan semoga aja ke taming ini. Apakah dia naik level kah? Dia naik level, berarti movement speednya gue naikin. Thank you.
Sambil menunggu kita cari beberapa makanan lagi guys buat si Dino kita itu. Sakit banget kena pukulannya Derwolf. Kalau udah barengan mereka. Nice. Hampir mati gue guys. Gue juga hampir mati malah jadinya. Ntar kita kasih makan dulu guys. Ayahnya lumayan sakit kena pukulannya ini. Nice, mati guys. Nice guys, mati guys. Sekarang anunya gue tanya. Bentar. Kita hampir mati guys. Kita kasih makan dulu Dino kita, Argentavis kita. Udah sekarat soalnya. Mati ya guys, kita punya banyak lumayan lah daging. Nice. Musuh kita tapi di sini nggak aman guys, aku bingung gimana cara biar bisa pulangin ini Dino ke rumah. Jujur aja susah banget ini. Kita lihat hit lagi guys. Sembari kita kasih makan dulu Argen. Nice. Udah luar biasa timing guys. Sekarang kita lewat jalan jalan yang harus kita hati-hati ya. Kita lewat di sebelah di daerah pantai aja biar nggak terlalu begitu berbahaya. Ntar gue setting ke low semua ininya, pistonnya. Nice. Oke. Ayo kita pulang lewat sini. Si kecil mana? Oke, dia ngikutin. Ayo. Nice. Raya kita pulang dulu. Nice. Aduh bapak, mati dong Derwolf kita bapak. Aduh, ekstrim banget sih. Bapak sayang banget pak. Roof kita mati bapak.
Kita biarkan aja dulu dia nyerang. Bentar. Nice. Ayo. Ayo guys, perjalanan kita masih panjang guys. Oke guys, akhirnya sampai juga di rumah guys. Gue bakal taruh si Gigan di rumah gue dulu sampai besok bakal kembaliin ke rumah. Gue bakal taruh lu di sini. Ntar. Nice. Mantap jiwa banget guys. Mohon maaf ya guys kalau grafiknya jadi berubah banget, jadinya aneh banget kayak gini karena ngerendernya agak lama. Kita udah bisa dapat giganya, jadi giganya udah sekarang udah level 20 dan dia cowok. Nah, buat nanti yang mau ngasih nama tinggal tulis aja di kolom komentar ya guys. Oke guys, sampai di sini dulu guys, akhirnya kita bisa nge-taming Gigan walaupun lama banget dan banyak banget trank sama dart yang terbuang, tapi kita udah coba buat timing dan akhirnya berhasil. Walaupun memang kecil-kecil, tapi level-level kecil ini tetap menurut saya pribadi itu sangatlah kuat ya, benar-benar kuat. Oke, sampai jumpa di next video dan selamat buat kalian semua, jangan lupa kasih nama dinonya ya. Kita jumpa lagi nanti, bye bye semuanya.